Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tema besar kita siang ini, keyword kata kuncinya silaturahim. Saya awali dari sebelah kanan, Dr. Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan. Saya kenal walaupun wajahnya ditutup masker, karena adik kelas saya di Mesir. Beliau 99, saya 98. Di sebelah beliau, orang yang dipilih oleh seluruh kabupaten Pelalawan untuk menjadi wakil di parlemen, memperjuangkan hak-hak rakyat, beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Di sebelah beliau, Pak Zukri, kami terakhir kontak 4 tahun yang lalu. Beliau menelpon saya, kata beliau, saya punya TV di Pelalawan, saya mau ambil ceramah Ustadz, mau saya masukkan ke TV untuk dakwah. Saya bilang, ambillah Pak. Tapi sampai sekarang saya belum menonton TV-nya. Beliau menjadi Bupati Kabupaten Pelalawan nanti 10 Ramadan, 22 April. Kemudian Pak Bambang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan. Lalu kemudian orang tua kita, sahabat juga, pemimpin kita, Pak Haris, Bupati Kabupaten Pelalawan. Lama berkenalan baik. Alhamdulillah silaturahim sampai hari ini masih terjaga, terpelihara dengan baik. Di sebelah beliau, Dr. Faisal Saleh, LC, MA, PhD. Doktornya dua kali. Sekali di Malaysia, sekali di Jakarta. Saya kenal baik karena kakak kelas saya di Mesir. Beliau 97, saya 98. Sekarang sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Di sebelah beliau adalah orang-orang yang banyak cemas kalau dapat surat dari beliau, termasuk saya. Datang ke kantor pajak, katanya ceramah saya mau dipajak juga. Saya jelaskan, Pak, semua ceramah saya YouTube itu habis semua untuk beli beras fakir miskin. Kalau Bapak tak percaya, nih bukti transfernya. Lalu kemudian kata orang pajak, sebelum beli beras kan Bapak pegang dulu duitnya, tetap kena pajak juga. Setelah itu saya buat iklan bersama orang pajak. Hari gini tidak bayar pajak, apa kata dunia? Tapi itu kantor pajak yang di Pekanbaru. Yang di Pelalawan tidak setegas itu. Di sebelah beliau Pak Tarigan, dua hari yang lalu saya ke Kabupaten Dairi di Sidikalang. Dari Sidikalang kami lanjutkan ke Tiga Binanga, menginap satu malam di Tiga Beringin, berziarah ke makam Syekh Sulaiman Tarigan. Hari ini berjumpa dengan Pak Tarigan di Kabupaten Pelalawan. Lalu kemudian di bawah sana saya lihat ada Al-Mukarram Ustadz Edi Amran LCMA, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Beliau bersahabat dengan saya sudah masuk 23 tahun. Beliau senior saya di Kairo. Beliau angkatan 97, saya 98. Kemudian juga ada di dekat beliau itu saya lihat orang yang paling berkesan dengan saya, karena pernah dulu menugaskan saya ceramah menelusuri Sungai Kampar sampai ke Penyalai,
Satu hari 6 titik pengajian selama 6 hari 36. Sampai Pak Wakil Bupati waktu itu bertanya, Ustadz sanggup tak ngisi jadwal nih? Saya bilang kalau saya sehat saya lanjutkan Pak, kalau saya sakit kita ganti Ustadz lain. Itulah dia Pak Sekda. Saya sebenarnya mau menyampaikan kepada semua jamaah, kita mesti kenal orang dengan baik, kita mesti kenang kebaikannya. Sebanyak-banyaknya tulang masih ada dagingnya, sebanyak-banyaknya daging masih ada tulangnya. Memang itulah sifat manusia ini. Bagi yang susah menangkap peribahasa itu, saya kira yang makan pakai ikan tadi tahu itu. Artinya kita pandang baik, bahkan orang meninggal itu pun kata Nabi, "Udzkuru mahasina mautakum," sebut kebaikannya. Tapi saya tentu tak dapat menyebut mengingat semua. Saya mohon maaf yang saya sebutkan tidak berarti mengurangi kemuliaan yang tak saya sebutkan. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Sya'ban. Begitu menurut janji dengan Allah bahwa Abdul Somad 10 Sya'ban kau sedang berada di ruang sidang terbuka. Dari mana Ustaz tahu? Ada tulisannya di pintu. Baru saya paham, lama juga saya tadi. Rupanya kalau pintunya dibuka sidang terbuka namanya, kalau ditutup sidang tertutup. Alhamdulillah, saya senang sekali diberikan kehormatan bisa berjumpa di hari baik, bulan baik. Saya bersilaturahim ke rumah jamaah di Jalan Karyawan, Pekanbaru. Lalu kemudian dia kasih saya selebaran kertas. Coba Ustadz baca, bagus ini kata dia. Saya baca. Di situ diceritakan kita makan apel. Apel Pak Ustadz, terserahlah mau apel, mau apel. Apel itu tidak berulat. Ternyata dia tidak berulat karena disemprot pestisida. Pestisida dicuci dengan sabun tidak mati. Ketika pestisida masuk ke dalam badan kita, semua yang tidak bisa diolah oleh badan, maka dia akan menggumpal menjadi cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita menyebutnya kanker. Sama seperti sampah plastik yang tidak bisa diolah oleh tanah, maka dia jadi sampah, menumpuk, itulah dia menjadi kanker. Lalu kemudian ketika kita makan berlebih dari kebutuhan tubuh, kalori yang kita perlukan misalnya 2000, tiba-tiba kita makan 2500, menumpuk dia. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Di selebaran itu kata dia, orang barat menemukan satu teori namanya fasting therapy. Terapi fasting, cara menghancurkan sampah dalam tubuh dan kelebihan kolesterol, minyak, dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan tidak makan selama 8 hari dalam sebulan dan 1 bulan dalam setahun. Yang punya teori itu bukan orang Islam, dari Amerika. Ketika membaca itu saya langsung berkata, Subhanallah, Masya Allah, 8 hari tak boleh makan dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan dalam setahun, pas puasa Ramadan. Janji Allah, sanurihim ayatina, aku akan tunjukkan tanda-tanda kebesaranku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang barat menerima kebenaran Islam bukan dengan cara kita ledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan menghancurkan, memusuhi, tapi menyebarkan ilmu pengetahuan. Ternyata yang dibawa oleh Nabi 14 abad yang lalu sekarang dilaksanakan orang. Ketika saya lulus CPNS, maka mesti mengurus surat medical check up dari Rumah Sakit Arifin Ahmad. Apa kata orang rumah sakit? Ustadz besok medical check up, datang kemari,
jangan sarapan pagi, jangan minum teh, jangan makan lontong sayur katupek gulai paku. Karena Ustaz mau cek darah, darah Ustaz mesti bersih. Lalu saya katakan, apa hubungannya dengan makanan? Kalau Ustaz makan, darah Ustaz tidak bersih. Oh, ternyata mau membersihkan tubuh, darah adalah dengan menahan makan. Orang Barat menyebutnya fasting terapi, Islam menyebutnya siam, kita menyebutnya puasa. Ayatnya dibacakan oleh Qori kita tadi. Ustaz bicara puasa-puasa, Ustaz sendiri tak puasa. Saya karena diundang Pak Ketua. Banyak jamaah husnuzon dengan saya, ditengoknya badan saya kurus, katanya saya banyak puasa. Enggak. Saya besok pagi tidak puasa lagi, karena besok saya di Padang. Jadi besok kalau ditanya, Ustaz puasa besok? Saya bilang saya musafir. Tapi jamaah khususnya yang perempuan, pesan pertama yang ingin saya sampaikan di bulan Sya'ban ini, mesti puasa. Karena tentu bulan Ramadan yang lalu ibu-ibu tidak puasa 7 hari. Lalu kemudian mau diganti di bulan Syawal tidak bisa, karena banyak kali kue hari raya. Mau diganti di bulan Zulhijjah batal juga, karena daging kurban banyak sampai kulkas itu tak bisa ditutup pintunya. Mau diganti di bulan berikutnya, jamaah haji pula pulang. Akhirnya besok-besok inilah masa terakhir, gantilah puasa yang tinggal kemarin. Caranya biar supaya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, puasa saja hari Kamis besok, niatnya niat mengganti. Aku niat puasa mengganti yang tinggal kemarin, maka otomatis dapat 2. Qodoknya lunas dan dapat pahala puasa Kamis. Itulah untungnya ibu-ibu kalau suaminya ngaji. Maka nanti suami-suami yang udah mendengar ini pulang diingatkan istrinya. Kau puasa, utang kau kemarin 7 hari kan? Abang 10 kata istrinya. Itulah untungnya kalau di kantor itu ada pengajian. Jadi diingatkannya nanti ke rumah. Tapi kalaulah suami ibu itu Fir'aun. Tapi saya yakin insyaallah ibu ini orang baik-baik semua. Bapak itu pun di rumah tidaklah sampai macam Fir'aun. Setengah-setengah aja lah mungkin. Kita doakan semuanya jadi baik, hijrah insyaallah. Taubat nasuha. Karena masalah hutang puasa ini tak bisa dibayar pakai tahajud, Bu. Man mata siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Jadi almarhumah emak saya meninggal umur 70 tahun. Jadi saya tanya itu, "Mak, ada tak tinggal puasa waktu muda dulu?" "Ada," kata dia. "Sudah diganti?" "Sudah." "Cuman cara menggantinya?" "Aku puasa setiap Senin Kamis." Dan beliau meninggal hari Senin habis makan sahur, umur 70. Meninggal hari Senin tanggal 18 Maret 2019. 2 tahun genap, habis makan sahur, ditontonnya video saya, waktu itu saya sedang di Madura. Habis itu dia berwudu, sakit kepalanya, meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Tapi saya husnuzan yakin utang puasanya sudah lunas. Karena perempuan itu, dia utang itu disebabkan oleh kita, anak-anaknya. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. Saya 90 hari, adik saya 90 hari. Karena kami adik beradik 2 orang. Bayangkan kalau anaknya susun paku do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Mau diganti puasa tahun lalu, lahir pula adiknya lagi. Bukan berarti Allah itu kejam, tidak. Sebenarnya Allah mau kita sehat wal afiat, sehat fisik. Jadi saya tadi sebelum makan tolak-tolakan dengan Pak Ketua. Kata Pak Ketua, "Ustaz Somad." Habis itu saya tolak Pak Ketua, Pak Ketua menolak Pak Bupati.
saya habis itu Pak Bupati duluan. Saya tak mau duluan, saya tak mau jamaah menengok nasi saya. Nah, jadi begitu Pak Bupati duluan, tentu kita ikut standar kepala daerah kan. Alhamdulillah, banyak jamaah kalau saya duluan ngambil nasi, dia ambil sikit. Karena dia tengok, Ustadz ambil sikit, dia tak tahu saya makan bukan sikit, sikit-sikit makan. Kadang satu hari itu kadang sampai 5 acara, macam-macam. Dari mulai lontong, lalu kemudian macam-macam. Tapi rasanya selama saya di Pelalawan baru inilah dikasih nasi lewat ini. Nasi liwet. Nasi lalu, kata orang Melayu. Apa kata Pak Zukri tadi, ini kalau tempat kami nasi goreng kampung ini, kata beliau. Artinya kita disuruh Allah Ta'ala makan. Kulu, makanlah, silakan. Tapi ada batasnya, karena dia lebih jadi penyakit. Jadi kita pahami bahwa Allah tidak mau mempersulit kita, tapi di balik puasa itu adalah kesehatan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak nonton di YouTube, ada ceramah idzan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan nisfu Syaban jangan puasa lagi. Insyaallah hari ini 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 13, Ahad 14. Malamnya malam nisfu Syaban. Jadi ada kesempatan untuk mengganti puasa ini beberapa hari lagi. Tapi nanti setelah nisfu Syaban muncul masalah. Karena kata Nabi, kalau sudah nisfu Syaban jangan puasa lagi. Maka yang tidak boleh puasa setelah nisfu Syaban itu memulai puasa sunat, tak boleh. Adapun melanjutkan yang biasa Senin Kamis atau mengganti puasa utang, maka boleh. Mana tahu nanti ibu sedang puasa ditanya orang, oh puasa? Iya, ini sudah pertengahan nisfu Syaban, tak boleh. Kau tak ikut pengajian di sidang terbuka kemarin. Di sana sudah disampaikan bahwa setengah nisfu Syaban masih boleh puasa dengan syarat pertama memang terbiasa, yang kedua mengganti puasa yang tinggal-tinggal. Jadi silakan aja puasa sampai Ramadan. Apa hikmahnya tak boleh puasa mendadak itu? Supaya jangan terlalu lama puasa sehingga 30 tambah 15 45 hari, nanti badannya jadi lemah, tak bisa masuk kantor habis Idul Fitri, tinggal 3 orang aja yang datang ke pengadilan negeri. Mana pegawai semua? Inilah gara-gara mengundang Ustadz Abdul Somad, lemas semuanya. Nah, ini perlu diluruskan tentang pemahaman keagamaan. Jadi yang pertama yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah mengganti puasa yang tinggal-tinggal dulu. Saya diundang ceramah ke satu rumah sakit di Pekanbaru. Jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini sudah diponis kena diabetes mellitus. Ternyata dokter itu banyak juga penyakitnya. Lalu kata dia, saya putus asa. Maka saya makan enak, minum kopi, minum susu, minum teh, gula banyak. Saya pokoknya mau mati aja Pak Ustaz. Dilarang sama kawan saya jangan banyak minum gula. Saya minum gula karena saya pikir dunia harus dinikmati, sakit-sakitlah yang penting mati. Rupanya tak mati-mati. Sakit makin parah. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes. Nama dan nomor bisa kita hubungi nanti. Jadi puasa jangan jadikan beban, puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nama itu Soma Wadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud.
Orang Barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang Barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari dua sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya satu, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'ban. Malam nisfu sya'ban, malam nanti Ahad malam Senin, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah SWT. Illa, kecuali dua orang. Ada dua yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama, musyrik, yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahin, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Tadi saya dijemput di acara bedah buku pagi tadi, datanglah Pak Ketua PN menjemput. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ceramah di PN ini dijemput. Kadang di tempat lain tuh kita ceramah datang tak dijemput, balik tak diantar. Dijemput Pak PN, lalu di jalan apa kata Pak Ketua? Ustaz Somad, nanti yang kami undang Pak Bupati, dua orang. Beliau cerita ngundang Bupati dua orang, saya yang cemas. Dalam hati saya, kalau sempatlah dua-dua ini tak datang, saya yang malu ke beliau. Kita sebagai orang Riau, beliau bertugas 2 tahun di tempat kita, tiba-tiba diundangnya tak datang. Berarti kegagalan Ustaz, kegagalan umat. Dalam hati saya, mudah-mudahan datang Pak Aris dengan Pak Zukri. Sampai jumpa Pak Aris di bawah. Rencana tadi mau makan langsung, kata Pak Aris, saya sholat dulu. Kan tak mungkin kami makan beliau sholat. Saya bilang, ah kita sholat juga lah Pak. Sampai di dalam, rupanya Pak Zukri udah saya tengok duduk. Sholatlah saya. Saya tengok ada baju putih, ada baju merah, ada baju kuning. Bajunya boleh macam-macam, yang penting masih pakai baju. Kalau yang baju kuning, baju merah, baju putih ini berkelahi, maka yang ketawa adalah yang tak berbaju, yang tak bercelana. Alhamdulillah, lega saya, tenang saya. Kenapa? Menjadi contoh suri tauladan. Ini direkam, semua menonton se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri menjadi pahlawan devisa menonton bahwa di hadapan Abdul Somad ada dua bupati yang duduk bersama. Siapa yang tak bangga? Ditonton ini melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. InsyaAllah, andailah tadi tak datang mereka berdua ini, mungkin ceramah saya sudah lain judulnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua adalah malam nisfu sya'ban menjadi keberkahan. Maka hidupkanlah malam itu dengan banyak-banyak sholat sunat. Habis isya, usahakan cepat tidur biar supaya cepat bangun tahajud malam.
Kalau mata tak bisa tidur, tak apa-apa makan antimo, tapi jangan sampai dua papan. Seminggu baru bangun. Bangun malam yang pertama kali sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Habis itu sholat sunat hajat, mintakan hajat-hajat yang baik. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu baca yasin. Sekali bagus, tiga kali lebih bagus. Setelah itu beristighfar, bersolawat, tertidur. Jangan pula gara-gara tahajud ini sampai sembahyang subuh jam 7. Nah ini pun tak betul. Mesti ada skala prioritas. Yang penting malam itu nanti hidupkan dengan ibadah. Zikir bagus, solawat bagus, istighfar bagus, la ilaha illallah bagus, subhanallah bagus, solat sunat bagus. Saya tak bisa solat sunat, Pak Ustaz. Kalau berdiri lutut saya sakit. Duduk baca Quran. Saya baca Quran pun tak bisa, Pak Ustaz. Asal nampak huruf ini berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir. La ilaha illallah 100. Solawat 100. Istighfar 100. Berzikir pun tak bisa, mati aja lah. Allah kasih kita hidup insyaallah sampai malam nisfu Sya'ban ini. Amin. Adapun masjid yang membuat ramai-ramai, maka saya sangat mengapresiasi masjid yang membuat ramai, karena itu juga tradisi salafus saleh. Ada tabi'in namanya Imam Makhul, malam nisfu Sya'ban mereka ke masjid pakai jubah, pakai celak, menyalakan bukhur harum-haruman. Mereka berzikir ramai-ramai. Jadi kalau ada masjid yang membuat ramai-ramai, biarkan. Namun tetap ikut protokol kesehatan, prokes. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sama seperti kita saat ini, jaga jarak, pakai masker. Saya dari tadi kan pakai masker, ini karena tausiah aja ini. Saya tak pakai masker ini dua, tausiah sama makan. Kalau makan pun pakai masker, susah betul deh hidup ini. Nah, itulah kenapa bedah buku tadi dibuat di hotel. Saya jarang mau buat acara di masjid sekarang, karena kalau udah dibuat di masjid orang ramai tak terkendali. Kalau di hotel 150 tutup pintu, ada security. Masjid mana bisa kita pasang tutup pintu? Bukan punya kalian ini masjid, kata dia. Ini punya Allah. Ah, ini semua adalah untuk menjaga, sebab kita masih lagi dalam wabah corona COVID-19. Jadi pesan pertama, puasa sunat mengganti puasa qadha. Lalu kemudian poin yang kedua adalah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdamai dengan sahabat, kerabat, tetangga, keluarga. Poin yang ketiga adalah membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Belimau. Limau itu, Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau. Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka belimau. Kenapa belimau itu dilaksanakan di sungai? Karena memang orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan di ujung sana Sungai Indragiri. Jadi 4 sungai inilah yang membelah Pulau Sumatera, bagian tengah Riau. Orang Melayu tinggal di tepian sungai ini. Itulah mengapa mereka mandi di tepi sungai. Saya masih ingat waktu kecil, itu di tanah lah, di dalam periuk tanah. Limau, segala limau, jeruk, segala jeruk, dengan pinang. Pinang dengan mayang-mayang pinang, lalu kemudian daun-daun, harum-harum, lalu digosokkan ke badan. Lama saya baru paham kenapa mereka mandi pakai limau. Setelah iklan di televisi, pakailah jus saripati jeruk untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal. Sebetulnya dia mau bilang daki aja, payah betul. Yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Mau bilang daki aja segan betul.
Jadi sebetulnya itu kebersihan fisik. Di kampung-kampung masih ada tradisi seminggu belum Ramadan bersih-bersih. Dan nanti saya ke Langgam insya Allah tanggal 5 pagi itu ziarah. Jadi ada tradisi di Langgam ziarah kubur ramai-ramai. Jadi sebetulnya kalau saya tangkap filosofinya adalah bersih badan dengan mandi belimau, bersih ziarah kubur dengan mengenang orang mati, supaya karena tujuan dari ziarah kubur itu tiga, melembutkan hati, mengingat mati, melelehkan air mata. Lalu kemudian pula dengan berziarah itu bertemu, oh rupanya kamu cucu Sianu ya, iya, tinggal di mana, di sana, bertemu pada ziarah kubur itu. Jadi kita ambil positif-positifnya. Lalu kenapa ada sebagian yang memfatwakan haram belimau? Belimaunya tak haram. Yang haram itu baduo diateban. Baduo diateban itu Pak Bambang bonceng-boncengannya. Nah, dari rumah, dari Pekanbaru mau kemana? Belimau, mau bonceng. Orang mandi dulu pakai limau, mandi pakai air. Dia mandi pakai keyboard tunggal. Itunya sebetulnya yang apalagi pada wabah corona covid ini, memang ini kalau bisa dihindarkanlah. Tapi tradisi saya cuma mau menjelaskan bahwa orang Melayu, tapi kami kan orang Jawa Pak Ustaz, kami kan orang Karo Pak Ustaz, kami kan orang Mandailing Pak Ustaz, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau kita sudah tinggal di sini, maka kita menjadi semuanya adalah orang-orang yang memakai adat istiadat ini. Jadi pepatah yang asli itu aslinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang sudah berubah, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada filosofi berkodak itu foto. Ya, walaupun sekarang sudah Samsung, sudah apa, tapi orang tetap pakai kodak zaman dulu. Jadi tradisi ini baik sekali, badannya bersih. Bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tidak bersih-bersih badan dengan limau waktu mau Ramadan itu. Bayangkanlah bau musola waktu itu, belum ada kipas angin, belum ada parfum. Bau ikan salai lah musola itu. Nah, jadi dengan belimau itu bersih, hatinya sudah bersih, sudah plong beribadah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, mari kita siapkan betul persiapan-persiapan Ramadan. Saya tahu bapak-bapak memang bekerjanya di kantor pengadilan, tapi ada yang jadi pengurus masjid, maka imamnya siapkan. Tak dapat 30 juz, juz 30. Kemudian Bilalnya siapkan, minta ke Pak Ketua MUI teks Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Maujud. Nah, jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah mabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Penjelas ya selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Nah, ini semua nampaknya sepele, remeh temeh, tapi ini penting. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit Pak Ustaz. Kalau masak kolak istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak Pak Ustaz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan, belanja. Saya sudah belanja tadi, belanja kurma untuk buka puasa di Basmat. Badan Amil Zakat Mat Basmat 2 Pangkalan Kerinci. Jangan kemana-mana. Diajak tadi buat iklan. Saya ini kan kemana-mana iklan-iklan terus. Tapi saya tak ada royalti lah. Itu murni keuntungan dari belanja di Basmat itu
untuk fakir miskin. Karena Basmat itu ownernya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi beli beras sana banyak-banyak, beli beras, beli kurma, beli macam-macam, maka keuntungannya alhamdulillah. Dulu beberapa tahun yang lalu Basmat 1, sekarang sudah Basmat 2, nanti insya Allah akan dibuka di sore Basmat 3. Kita berdoa sebelum Abdul Somad meninggal ada 1000 Basmat di Riau insya Allah. Begitu cara nawar umur sama Allah. Jadi pas kita mau mati ditanya malaikat, ya Allah ini dia kita matikan sekarang, Basmat udah berapa sekarang? Baru 800, kita genapkan 1000. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Ustaz Edi Amran, Ustaz Faisal Saleh, Ustaz Iswadi Yazid, saya tak tahu mereka, tapi kalau saya 4 kali Ramadan di Mesir itu tidak pernah buka puasa masak. Terus dari mana? Gratis. Jam 6 sore terduduklah kami di meja. Jangan sangka karena gratis makanannya remeh-temeh kecil. Orang Mesir itu kalau motong ayam cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1/4. Bukan macam tempat kita, hancur ayam tuh. Namanya pun tertulis depan, cincang. Sana ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2. Cuma memang lidah kita tak sesuai, dia anyep, tak pedas. Jadi kalau sudah mau pergi ke meja makanan gratis itu, di kantong-kantong mahasiswa itu pasti sambal. Mereka tak mau cerita itu, mereka kan sedang menjaga wibawanya. Apa itu yang dimuliakan Allah? Jadi kerinduan kami di Mesir itu sekarang kami balaskan. Tahun ini kita mesti buat seperti di Mesir. Insya Allah di Pekanbaru kami buat namanya Ma'idatul Rahman. Begitu dulu tradisi di Mesir. Ma'idatul Rahman artinya meja makan Tuhan. Karena di situ ada makanan yang kita tak tahu entah dari mana, dikatakan dari Tuhan. Maka siapa saja bebas datang. Tanggal 13 April, puasa hari pertama, berbuka puasa bersama Ustaz Abdul Somad di masjid. Apa namanya Ustaz? Masjid Al-Ikhlas Simpang Bingung. Yang selama ini orang asal sampai ke Simpang itu bingung, insya Allah Ramadan ini tak lagi bingung. Dari Pekanbaru belok kiri, dari luar Pekanbaru belok kanan, masuk setelah kantor camat, kita akan buka bersama. Bagi yang ingin support, kirim transfer ke nomor rekening berikut ini. Nanti potong kita masukkan ke Instagram Abdul Somad yang followernya 4 juta berapa itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir poin yang kelima, mari kita saling mendoakan supaya kita tetap menjaga integritas. Integritas ini penting sekali Bapak ibu. Saya datang ke pengadilan negeri itu ngeri-ngeri sedap juga itu, karena nanti bisa jadi orang menulis Abdul Somad disidangkan di pengadilan negeri. Tapi insya Allah sampai hari ini saya tidak mengatakan saya malaikat, tapi saya juga tidak mengatakan saya setan. Kita ini antara dua, antara malaikat dan setan. Kalau ada temanmu baik terus, berarti dia malaikat. Kalau ada dia jahat terus, kita ini selalu mendapatkan bisikan-bisikan. Lalu dengan puasa kita sedang self-control. Self-control diri sendiri. Kalau takut dikontrol atasan, atasan akan keluar kota. Takut dikontrol CCTV, kabelnya digigit tikus. Maka kontrol yang paling hebat adalah kontrol Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedang haus-hausnya jam 2 siang, masuk ke toilet, musola, PN, pengadilan negeri Pelalawan, tutup pintu, kunci, tidak akan ada yang tahu kalau kita minum. Jangankan satu teguk, satu bak itu kita minum, tak ada yang tahu. Masukkan kepala ke dalam, telan agak setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala. Udah itu agak-agak lemas sedikit, panas betul hari ini ya. Tak ada yang tahu. Tapi hati kecil kita berkata bahwa kau sedang berdusta, kau sedang bohong.
Makanya orang kalau sedang puasa, kalau ada orang yang nelpon dia ngajak cerita, gimana kabarnya si Anu gini, gini. Shhh, jangan cerita aib orang lain, saya sedang puasa, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini yang jadi masalah. Integritas kita hanya sampai azan maghrib, integritas kita hanya di Ramadan. Kita mau integritas berkekalan, itulah yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Abdul Somad juga tak ada jaminan, maka doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Saya awali tadi jam 1.15, sekarang jam 2, 45 menit kita bersama. Semoga kebersamaan 45 menit ini menjadi catatan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ولآبائنا ayah kami ولأمهاتنا ibu kami ولذريتنا anak cucu keturunan kami ولإخواننا saudara-saudara kami ولأصحابنا sahabat-sahabat kami teman-teman kami wali masyaikhina guru-guru kami wali zu'ama'ina pemimpin-pemimpin kami ya Allah wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah tanamkan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan cintamu dan hanya mengharapkan ridhamu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini bil khusus Kabupaten Pelalawan dari malapetaka bencana musibah riba zina perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana, jadikan anak-anak kami minas salihin was salihat, menjadi anak-anak yang saleh berbakti kepada orang tua, min muqimis shalah, orang yang menegakkan salat, min huffazil Qur'an, menjadi penghafal Qur'an. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami yang terakhir keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan melaksanakan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.